Pada pekan ke-12, Persebaya Surabaya akan menghadapi Madura United. Berikut ini head to head dari kedua tim. Sementara ini, tim Bajul Ijo menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 18 poin dari hasil 5 kali menang, 3 kali hasil imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 13 gol dan sudah kebobolan 12 gol. Sedangkan Madura United berada di posisi pertama dengan koleksi 23 poin dari hasil 7 kali menang, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 21 gol dan sudah kebobolan 13 gol. Dan berikut ini prediksi line up dari kedua tim. Prediksi line up dari Persebaya Surabaya dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Hernando Ari. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Pak Adi, Kadek Raditya, Yohanes Kandaimu, dan Catur Pamungkas. Dari lini tengah akan diisi oleh Zivalente, Andre Oktaviansyah, dan Song Yong. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Bruno Moreira, Yamamoto, dan Victor. Dan berikut ini prediksi line up dari Madura United dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Wawan Hendrawan. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Koko Ari, Fahrudin, Kleber Sensauza, dan Nopan Sasongko. Dari lini tengah akan diisi oleh Hugo Gomez, Jacob Mahrer, dan Francisco Rivera. Laga derby Jawa Timur ini akan dihelat pada hari Minggu, 17 September 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari Stadion Gelora Bangkalan. Admin prediksi Persebaya akan menang 4-0. Prediksi kalian berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.